Pemirsa, upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka tahun akademik 2020-2021 diikuti sebanyak 2.144 mahasiswa dari 13 kabupaten kota di Jawa Timur. Upacara penyerahan ijazah kali ini digelar secara daring dan luring, diikuti tim ahli ketua Watimpres di Gedung Universitas Terbuka, di Gedung Unit Program Pelajar Jarak Jauh atau UPBJJ Universitas Terbuka. Upacara penyerahan ijazah dibuka secara resmi oleh Direktur Utama UPBJJ UT Malang, Dr. Lili Sulistiyawati, MSI, dan diikuti Wakil Rektor UT, Tim Ahli Ketua Watimpres, Profesor Sri Yunanto. Direktur Utama Universitas Terbuka, Dr. Lili Sulistiyawati, MSI, mengatakan, UT merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang memiliki 4 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi, FISIP, FMIPA, dan FKIP. UT tetap meningkatkan mutu pada lulusannya dengan melakukan inovasi-inovasi baru melalui webinar. Terkait dengan dunia kerja, lulusan UT harus percaya diri dan siap masuk di dunia kerja. UT tetap meningkatkan mutu yang ada di lulusan UT, terutama caranya adalah melakukan inovasi-inovasi di proses pembelajaran. Yang baru adalah dengan webinar atau tutorial webinar. Sementara itu, Diah Pratiwi, lulusan terbaik program S2 jurusan PGSD, mengaku bangga menjadi lulusan terbaik program S2. Ia berharap ilmu yang dipelajari selama ini bisa bermanfaat bagi kepentingan dirinya dan masyarakat luas. Mahasiswa Universitas Terbuka, kami mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat bagi kami. Dalam kesempatan itu, tim ahli Ketua Watimpres Sri Yunanto selaku keynote speaker memberikan paparannya terkait mewujudkan SDM unggul melalui PTJJ di era new normal. Menurutnya, pengembangan SDM merupakan kunci keberhasilan Indonesia. Di tahun 2030, Indonesia menjadi negara besar ketujuh menyalip Jerman dan Inggris. Tahun 2045, Indonesia akan menjadi negara maju. 100 tahun merdeka Indonesia emas.